Assalamualaikum teman-teman semua. Senang rasanya bisa kembali membuat vlog dan menghibur teman-teman semua. Selamat pagi ya teman-teman semua. Selamat sunmori. Nah kali ini gue sunmori bersama tim racun kembali. Kali ini gue ada bersama Maniko Baby R, Surya Jun, dan Om Oki nih dengan dekal barunya nih. Nih sekarang kita mau jalan-jalan, rencana mau ke Peak ya. Tidak kejebak lagi kayak seperti minggu lalu yang ke SD ya. Ya kali ini kita mau ke Peak, mau foto-foto pastinya di daerah Jembatan Peak ya. Kitaran sana lah kalau nggak salah. Nah ini lagi pada asik-asik ngegas. Nah sekarang sini balik ke sepeda sekarang. Sudah kembali beraktivitas seperti biasa ya, orang-orang seperti hari minggu-minggu pada sebelumnya. Ini lagi bersepeda nih, banyak orang-orang nih, olahraga-olahraga cantik demi kesehatan. Oke, masih menunggu lampu merah. Kita sudah di Sarina sekarang. Aduh, gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga keadaan teman-teman semua selalu sehat-sehat saja ya, tetap fit habis lebaran, dan tetap makan yang banyak ya, dan menghilangkan lemak-lemak jahat karena opor-opor dan rendang. Sepi sekali jalanan. Wih. Aja sepeda Willy. Sepeda pada Willy-Willyan. Gak mau kalah sama motor juga. Gokil, gokil, seru. Ya ini kita rencana mau lewatin Senayan dulu ya. Habis Senayan nanti baru ke daerah Peak. Mau jalan-jalan cantik di sana ya. Wah banyak sekali sepeda sekarang ya. Beda sama minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kemarin masih hari kedua lebaran ya, jadi masih agak sepi. Jadi ini sekarang sudah masuk minggu-minggu normal ya. Oke, hijau, kita jalan. Wih, ramai sekali kakak. Beda jauh sama minggu lalu. Ini ramai pisan. Di HI udah mulai ramai banget nih teman-teman. Usap-usap tangan dulu. Ini gue baru enggak ya, ternyata waktu itu gue pernah beli sarung tangan Mark Marquez nih. Ternyata ini gak gue pakai, gue lupa pernah, gue pernah beli tapi gak gue pakai. Ini baru gue pakai sekarang nih sarung tangan ini. Bagus ya sarung tangan ini. Warna merahnya, ada putihnya. Cakep. Dan sangat nyaman banget dipakai buat harian ini. Gak bikin tangan sakit ya di sini nih. Biasanya gue kalau pakai sarung tangan suka sakit di telapak sini nih teman-teman nih. Sakit. Tapi ini enggak, ini nyaman banget. Terus bahannya lentur lagi. Ini dari Alpine Star pastinya ya, karena ini Marquez Apparel. Ini gue beli kalau nggak salah seharga berapa ya? 700 atau 800 ribuan gitu ya. Wah enak kok nih teman-teman semua nih. Cakep. Nyaman lagi dibuat harian nih. Tapi sayang ini gue paling gak suka ya kalau sarung tangan tuh ada warna putihnya nih teman-teman di sini nih. Karena apa kotor. Gue kalau punya sarung tangan putih tuh paling aduh, paling geli banget kalau ada kotor. Tapi untungnya telapaknya ini hitam gak putih ya. Aduh kalau putih aduh nyeplak semua. Aduh. Woi, ada polisi tidur. Aduh. Wah, gila Sudirman. Aduh, gue sangat rindu nih keramaian di sekitar Sudirman sini teman-teman semua. Sangat rindu sekali ya. Apalagi liburan, aduh kangen banget sama namanya liburan ya. Aduh. Yang baru gue post kemarin tuh, yang hari Sabtu ya, gue post video
yang gue kangen liburan itu benar-benar, emang gue kangen banget liburan ya, kangen keramaian gitu, aduh pokoknya benar-benar rindu banget ya. Mungkin teman-teman semua juga bakal rindu kali ya sama keadaan seperti dulu. Tapi ya gak apa-apalah, kita nikmati, kita enjoy aja ya teman-teman semua. Iya. Oh, kita mau ambil kiri, sip. Kita ambil kiri. Jangan bablas lurus kayak waktu itu. No. Yaps. Ya, ini kita lagi mau masukin jalanan dalam kota, teman-teman semua. Ini kayaknya habis disemprot disinfektan deh ya. Ini di sini, gue cium baunya kayak bau disinfektan ini. Gue ngerasa banget soalnya ini baunya beda airnya. Gue pikir hujan ya, ternyata ini disemprot disinfektan. Oh, no. Ini sepinggir jalan ini disemprot disinfektan semua nih. Berasa banget baunya soalnya. Masih banyak yang sepedaan juga di sini ya. Wah. Seru-seru. Bau banget, disinfektan panjang juga ya, disemprotnya sampai ujung sana kali ya, disemprot disinfektannya ya. Aduh, tuh. Wih, iya. Sepanjang jalan sampai ujung kali ya disemprot disinfektannya teman-teman. Tapi nggak apa-apalah. Supaya kita bisa new normal lagi ya teman-teman semua. Mantap. Oh, cuma sampai sini doang deh kayaknya ini. Jembatan atas kayak enggak. Nih. Yuk, kita lihat dekalnya Om Oki nih. Yoi, kita rekam dulu dikit lah. Ganteng kakak. Ada PS-nya, PS. Ada PlayStation. Mantap. Coba kita lihat surgai. Dari sini. Coba gitu. Cuma tinggal lama. Oh, ini surgai. Kenapa ya, elah. Ini motor keren nih sebelah kiri gue nih teman-teman nih, motor keren nih. Woi, mana Niko? Woi, gila mantap. Lu suka yang klasik ya? Oke. Waduh teman-teman, ini disinfektannya luar biasa ya, sampai banjir. Oh, no. Motor gua kena semprot disinfektan juga nih. Ini semua disinfektan ya teman-teman nih. Wah, gila. Kapan? Iya, pemutih. Kagak lah, kagak. Wah itu, ya itu mobilnya tuh tadi yang semprot. Waduh, ini kita mana? Ini ada, ini aja tracknya aja, track yang ngikutin track ini. Waduh. Hei, lah mati lah ini lagi penyemprotan, aduh. Enggak rusak kok, enggak rusak. Eh, kita putar balik lurus kan? Lurus ya? Ya ini kenapa gua ke kiri deh, ke kiri anjir. Waduh, ini gimana anjir? Gua ambil kanan lagi dah. Wah, helm gua kena. Nggak apa-apa, aman kok.
Omoki mana? Oh, sebelah gua ada. Ya kena nih. Ya teman-teman, ini kita lagi disemprot disinfektan lucu ya. Ya elah, kena lagi. Ya untung dia ke kiri. Orang gelo. Yap teman-teman, ini kita sedang menuju ke Pati Unus ya. Ini melihat geng-geng motor yang gaul-gaul gitu ya. Ya gak teman-teman? Oke. Udah berapa lama? Wah gila, ada H2. Motor mehong. Itu harus pakai penutup kuping gua kayaknya. Kita ambil kiri aja, Sur. Enggak usah ambil kanan, Sur. Ambil kirinya aja. Maksudnya sini, kiri aja. Kita enggak usah ambil kanan. Malu motor-motor hedon. Ya, teman-teman, ini kita sudah sampai di peak. Ya, ini kita masih muter-muter dulu nih, pengen cari minum kayaknya, cari minum dulu atau nggak tahu deh nanti mau kemana, sambil nyari spot-spot foto yang cakep pastinya ya teman-teman. Masih pada tutup semua kecuali supermarket ya di sini. Oke. Ya aduh. Ini akhirnya gue San Mori setelah sekian lama ke peak juga, setelah lama tidak ke peak. San Mori ke peak. Ini tetap panas juga ya. Tapi sayang langitnya tidak secerah minggu lalu tuh ya, yang pas lebaran kedua tuh aduh cerah banget langitnya, yang ini kurang cerah langitnya. Masih banyak awannya. Ini dia sudah sampai di bundaran peak ya. Nah, ini dia bundaran peak. Oke. Ini sekolahnya Suzy, yayasan Buddha Suzy. Keren kalau kita ambil foto-foto di sini teman-teman. Suzy. Waduh, tapi masih ramai banget nih, banyak pekerja-pekerja. Ini kayak baru dibangun juga ya ini. Banyak mobil juga di sana ya. Oke. Nah, ini dia jembatan Peak yang terkenal banget nih teman-teman. Bisa buat foto-foto di atasnya, aduh keren banget. Oke. Kita naik ke atas. Woi, mantap. Gila. Di sini ada rumah-rumah juga di sana. Fix itu. Iya. Waduh, wah ramai juga ya.
Ini biasa nongkrong di sini. Waktu itu pernah gue malam-malam di sini, teman-teman nih nongkrong di sini, tapi sekarang udah lagi tutup, kayak nggak boleh. Mirip kayak itu ya, Sedayu, di mirip kayak Sedayu City, teman-teman, wilayahnya. Ya, oke, okay, kita muter, sip. Uhuy. Mantap. Oh, di sana ditutup ya? Boleh juga tempat nongkrong-nongkrongnya. Ya teman-teman semua, tadi kita sudah selesai foto-foto. Tadi sempat nongkrong juga, nongkrong-nongkrong cantik sama motor-motor ganteng di belakang gua nih tuh, bisa lihat tuh, ciasik. Tadi udah foto-fotonya tadi di peak 2 ya. Di peak 2 tuh kayak ada jembatan baru, bukan jembatan sih, kayak jalanan baru buat jogging gitu. Nah, terus di sana tuh kita nyelip-nyelip masuk. Tapi akhirnya ditegur satpam. Gak boleh. Tapi alhamdulillah kita udah dapat foto-fotonya, teman-teman, dijamin keren. Nanti gue share di Instagram ya foto-fotonya. Oke. Okay? Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah nonton vlog gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu lagi di vlog gue berikutnya. Bye bye. Bye bye kakak. Bye bye kakak. Bye bye. Dadah.